Assalamualaikum and selamat sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Okay, bertemu kita kembali dalam siri untuk ADV150. So, saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera dan semoga kita semua dilindungi daripada wabak COVID-19 yang semakin mengganas sekarang ni. Okay, untuk video kali ini saya akan share pemasangan splash guard. Saya akan pasang splash guard. Kalau ikut yang pernah tengok dalam video saya sebelum ni, saya rasa kalau tak ada splash guard akan menyebabkan kekotoran yang agak teruk lah dekat bahagian belakang motor skuter ADV150 ni. Jadi saya rasa penambahan aksesori splash guard ni dapat membantulah untuk mengurangkan kekotoran. So kalau boleh tengok dalam video, brand RZ Racing, dia tulis ni splash guard untuk ADV150. So brand ni officially dari mana tak sure lah, tapi kat sini Dot Asia ni macam nak kata barang brand apa pun saya kurang pasti. So siapa yang berminat boleh je cari dekat dalam Shopee lah untuk barang splash guard ni. Okay, tanpa buang masa, jom kita pergi pasang dekat motor. Okay, jom kita tengok bahagian dalam dia. So yang ni saya buka dulu. So ni bahagian dalam dia. So ni splash guard dia lah, bahagian belakang dia. Ni smart guard design. So ni ada cover ni untuk dekat bahagian sini lubang. So saya tak sure, mungkin kalau nak ada lubang boleh biar, kalau tak nak boleh tutup pakai ni lah. Tak sure apa function dia. Mungkin kalau ada ni, mungkin ada angin boleh keluar kat sini ataupun mengelakkan tolakan yang kuat ke udara. Agaknya lah. So yang ni dia punya bracket-bracket, screw dia semua dia dah bagilah, complete lah dia ni semua. Screw dia semua dia. So ni dia punya bracket dia. So dia pasang dekat bahagian sebelah saja, dekat caliper dia. Dia punya ikatan skru dia sebelah saja. Okey, jom kita pasang kat motor.
saya dah jalan lebih kurang 30 km. So far splash guard ni dalam keadaan yang baik. Splash guard ni berada dalam keadaan yang baik. Skru-skru semua okey. Tengok semua yang saya pasang, semua fitting semua okey lah, skru-skru dia semua. And so far alhamdulillah pun nampak memang kukuh, tak ada bergerak langsung. Memang kukuh betul. So yang ni saya tak pasang. Saya apa ni, pasang saya tengok macam agak longgar sikit. Saya simpan dulu. Mungkin nak pasang tu ikat skru ataupun pakai gam ke, tengoklah macam nanti. So far splash guard ni alhamdulillah memang okey. Cun.